Oke, kembali lagi ya di anak kampung. Nah, pagi ini lagi persiapan mau berangkat berjualan. Oh, seperti halnya ini tuh Wak Jampang ini tuh dari Garut. Tuh, lihat bawahnya men, mantap. Sehari habis berapa? Habis 2.000. Habis 2.000 tuh. 2.000 butir. 2.000 butir. Yang putihnya berapa? Yang sapinya? Yang sapinya 1.500. Yang sapinya 1.500. Yang ikannya 500. Mantap. Sehari kebagian berapa bersih? Bersihnya paling 3,5. 350 sehari bersih. Kotornya itu 600. Berangkat pagi, pulang jam 9 malam. Mantap. Tah, si Amang ieu mah sambil menta-menta. Ieu mah aya kotak amalan. Tuh. Nges coba tina baso. Coba tina unong. Kalau bahasa Sunda mah unong cina pura-pura anu menta anti masih git. Iya sodako puguma dihakan keur manehna. Eta teh kete lila-lila teh beuteungna teh buncit. Paehna ge torek. Paehna ge torek jelema nu kitu teh ulah. Ieu mah lain kotak amal lain. Ieu mah. Ieu mah aya sabeh diteuneunana. Tuh. Abdi ge tuh. Sapoe teh 2.000 di dieu mah. Lur. 3,5 bersih. Sapoe, 10 poe ge geus lumayan 2 bulan ge tuh. Kali 1 tahun. Tuh, ieu abdi ge tuh. Anu bodasna nyanakna 10. Anu hideungna 5. Ieu teh sapoe. Tuh. Tak alhamdulillah anak kampung tuh betah di sini tuh cari uang buat keluarga, buat anak dan istri. Jadi sekarang masih belum ini nunggu air panas dulu. Tuh. Udah mulai panas, sekarang tinggal mau direbus baksonya. Oke, jadi seperti itulah sehari-hari anak kampung kalau tinggal di kota itu, yaitu jualan bakso ikan keliling. Semoga hari ini tuh lancar seperti hari-hari biasanya dan pulang masih sore. Oke, bye-bye.